Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam silaturahim, salam budaya, salam tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Baik sahabat pirsa, alhamdulillah wa syukurillah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Hari ini hari Sabtu, tanggal 14 Mei 2022, alhamdulillah saya berada di Kota Pekanbaru dalam rangka menghadiri jemputan ataupun undangan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Sultan As-Sayyidis Syarif Nazir Abdul Jalil Saifuddin Sultan Kesultanan Siak Indrapura yang ke-13. Assalamualaikum Yang Mulia. Waalaikumsalam. Ini hari ini acara penobatan benabalan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Sultan As-Sayyidis Syarif Nazir. Abdul Jalil Saifuddin. Nah, jadi Kesultanan Siak Sri Indrapura. Ini salah satu kesultanan yang tersohor di Tanah Melayu ataupun Nusantara. Bagaimana persiapan hari ini ke bawah dulu yang mau beliau? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, semua persiapan dalam penyambaran atau penobatan saya sebagai Sultan Siak Sri Indrapura ke-13. Alhamdulillah sudah matang atau siap dilaksanakan sekitar pukul 10 pagi dengan dihadirkan perangkat adat terdiri dari 4 datuk, Datuk Laksmana dan Datuk Mufti. Jadi perangkat adat yang saya bilang rencana itulah awal yang keluar sebetulnya dan dikukuhkan, sudah dinobatkan Datuk 4 suku dan yang lainnya merupakan tinggal penobatan dari saya sebagai Sultan. Baik, terima kasih Moduli Yang Mulia Sultan As-Sayyidis Syarif Nazir Abdul Jalil Saifuddin Sultan ke-13 Kesultanan Siak Sri Indrapura. Baik, nanti kita akan wawancara khusus, bincang-bincang eksklusif di beberapa kesempatan mendatang di persiapan kami menuju lokasi acara penabalan ataupun penobatan Sultan Siak Sri Indrapura yang ke-13. Sahabat pirsa, saat ini saya berada di Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, menghadiri jemputan saya sebagai Ketua Umum Himpunan Zuriat Raja Sultan Senusantara sekaligus sebagai hubungan jagat utama pemerintahan adat Semenit Darussalam. Dan insyaallah sahabat pirsa, besok kita akan live ataupun akan mengunjungi istana daripada Kesultanan Siak Sri Indrapura. Kalau dari sini berapa jauh ke istana Yang Mulia? Ya, sekitar 100 kilo lebih atau perjalanan sekitar 2 jam setengah. Sekitar 2 jam dari Kota Pekanbaru. Akan segera ditemukan. Selamat Nusantara. Hari ini pembacaan resmi watika penetapan oleh Datuk Mufti Sri Indrapura yang ke-13. Kami bersilakan. Saat ini saya berada di satu kendaraan bersama Kebawah Duli Yang Maha Mulia Sultan As-Sayyidis Syarif Nazir Abdul Jalil Saifuddin. Dan salam silaturahmi kami dengan keluarga besar Lembaga Komunikasi Pemangku Adat seluruh Indonesia, Yang Mulia Datuk Juanda, Mufti Kesultanan Padang Deli. Salam silaturahmi dengan keluarga besar Kesultanan Aceh Darussalam, keluarga besar Jagat Besmahri Bangsa Panjang, Kesultanan Sambas, Kesultanan Pontianak, sahabat daripada Kesultanan Melaka. Semua sahabat-sahabat, semoga sehat sentiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ini di Irama, Laskar Adat Semedi di Provinsi Bengkulu.
Thank you.